Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Irma Deka. Gimana kabarnya teman-teman, bunda-bunda semua? Semoga sehat selalu, bahagia selalu. Jadi, kali ini aku mau ngajakin nih teman-teman jalan-jalan virtual gitu ke tempat perabotan. Karena aku ada rencana beli sapu untuk di bagian dalam, dan juga aku mau beli buat tempat penggorengan gitu loh. Bukan tempat penggorengan sih. Jadi buat yang penyaringnya itu loh bun, aku nggak tahu namanya ya, bukan serokan aku bilangnya sih, tapi nggak tahu bahasa sininya apa. Nah jadi tuh ini toko perabotan. Kalau untuk ada teman-teman nih di daerah Tangerang, ini tuh di daerah Pasar Anyar. Tapi posisinya bukan di pasarnya ya, tapi ini tuh di kayak ruko-ruko yang ada perumahan. Pokoknya deket sama toko kue Puri Mas di sana. Dan ini mungkin agak-agak terlihat baru, maksudnya belum lama banget tokonya, karena beberapa tahun yang lalu tuh belum ada. Dan ini tuh ada, ini untuk toples-toplesnya. Pokoknya berbagai perlengkapan perabotan rumah tangga gitu, tapi nggak yang unyu-unyu gitu maksudnya. Ada yang unyu sih, tapi nggak banyak kayak gitu. Pokoknya langsung aja ke sini. Menurut aku di sini tuh barang-barangnya lumayan murah. Terus ini ada kayak teko-teko gitu. Ini untuk piringnya. Ternyata ada piring kayak gini nih. Nanti aku pengen beli, tapi nggak tahu kapan ya. Untuk tempat lauk kayak gitu tuh. Terus mangkuk-mangkuk. Sekarang aku lihat-lihat dulu aja untuk bagian sini, karena aku kesini tuh memang niatnya beli sapu, terus beli untuk penggorengan juga. Aku ada beli satu lagi sutil. Ini untuk kasetnya, sutil pink-pink juga ada. Dan setelah dari sini, aku itu pergi belanja bulanan. Niatnya di sana juga aku ngerekam kayak gini. Cuma di sana tuh rame banget, penuh banget. Jadi aku nggak jadi deh buat ngevlog di dalam tempat aku belanja. Karena tempat belanja bulanan aku tuh bukan supermarket. Jadi dia kayak minimarket gitu deh. Jadi untuk jalan-jalan virtualnya aku di toko perabotan aja. Ini aku lagi milih sapu. Jadi kali ini aku mau ngeliatin belanja bulanan aku. Di sini bunda-bunda semua udah pada belanja bulanan belum? Di hari ke-17 Ramadan ya. Apa sayang? Nah, jadi tuh aku meskipun mau menjelang lebaran, tapi di sini aku belanjanya tetap seperti biasa kayak bulan-bulan sebelumnya gitu, Bun. Enggak ada yang spesial sih. Jadi aku masih belanja apa yang aku butuhin aja. Oke, di sini aku tuh ada beli karar. Pokoknya yang terpenting tuh ini nih, Bun. Apa? Yang terpenting itu diapers menurut aku. Aku beli dua. Jadi alhamdulillah sudah dia itu cocok pakai si Baby Happy. Terus dia itu harganya murah. Menurut aku murah ya. Ini yang satu itu harganya, yang satu ini harganya 42.000 size L. Dan itu juga aku ada beli Indomie goreng. Ini harganya 12.900. Jadi dari pakai lakban kayak gini nih. Lalu aku ada beli ini. Jadi aku udah lama nggak pakai sabun cuci muka kan. Nah, mas suami aku dibeliin. Ini harganya 24.500. Terus untuk keperluan dede, aku juga beli ini untuk minyak rambut. Ini harganya 22.400. 22.500. Lalu aku beli biskuit gitu, biskuit Monde, 17.600. Tapi sama dede itu udah dimakan. Terus aku beli ini biskuit. Nah, ini nih, crackers. Ini harganya 7.400, kalau tadi Monde 7.600. Nggak lupa, aku juga beli kopi. Kopi Kalapi ya. Ini 11.500. Ini kurang nggak pun dalam sebulan kurang, tapi nanti gampang beli lagi. Supaya suami aku nggak ngopi terus. Terus aku ada beli sabun cuci piring. Ini aku belinya yang ekonomi. Ini harganya 10.500. Aku juga beli garam.
Nah, untuk garam aku dalam sebulan itu paling habis gini nih, Bun. Misalkan mentok-mentoknya kurang, itu tuh kurangnya dikit, aku beli satu gitu ya. Terus nanti itu masih ada, baru aku pakai dikit gitu. Intinya masih ginian nih, kalau untuk garam. Jadi aku sebulan itu satu kayak gini, bisa lebih juga. Terus aku lagi pengen ngopi, aku beli ini Indocafé Cappuccino. Terus ini ada beli minyak wangi Dede, 26.000. Wangi itu wangi banget, enak gitu, seger. Ini 26.000. Terus aku juga ada beli madu. Mana tahu kan Dede jadinya makannya lahap, makin lahap lagi gitu. Jadi aku beliin si madu ini. Kamu caranya aku dong. Ini harganya 11.800. Terus aku beli Royco. Jadi aku pakainya Royco ayam, 8.900. Terus aku ada beli sabun ekonomi. Jadi ini itu biasa aku gunain buat cuci wajan. Jadi itu aku pakein sama abu gosok, lalu sama sabun ini nih, digosok aja gitu. Nanti juga kinclong sendiri. Ini untuk Sindri, sabun mandi. Jadi ekonomi harganya 2.000, terus sabun mandinya 3.700. Lalu aku ada beli kecap bangu, harganya 8.700. Terus aku beli ini, sauri saus tiram, harganya 8.500. Ini apa salah? Ini bukan saus tiram. Apa? Saus teriyaki. Ya, misalnya apa yang baik. Jadi itu aku niatnya belinya sauri saus tiram. Tapi apa? Sauri teriyaki. Lalu aku ini vakuumnya. Ini tiga gini tuh harganya 16.500. Jadi untuk si vakuum ini kadang cukup, kadang kurang, nggak nentu juga. Oke, aku mau langsung buat lanjutin masukin atau menata barang belanjaan aku ke dalam rak piringnya, karena aku simpen-simpennya itu di rak piring. Sekarang waktunya aku mau taro-taro stok-stok bulanan aku di tempat-tempat masing-masing, di box-box masing-masing. Untuk diapers aku taruhnya di sini. Jadi biar ngambilnya itu gampang, terus enggak acak-acakan. Nah, setelah ditaruh di kardus gini, aku masukin ke dalam lemari gitu. Ini untuk yang mau dipakai gitu loh, Bun. Intinya aku buka satu bungkus dulu. Nanti kalau udah habis baru aku buka lagi yang satunya, lalu aku masukin juga ke dalam kardus itu. Dan di sini aku berlanjut untuk bagian persabun-sabunan. Ini sabun cuci baju. Seperti biasa, kalau untuk sabun rencengan gini tuh aku selalu gunting-guntingin. Jadi kalau misal taruh di atas mesin cuci, itu tuh udah posisi diguntingin satu persatu gini. Jadi nanti aku tinggal ngambil-ngambil aja, nggak usah tarik nanti jadi berantakan lagi. Ini sih solusinya menurut aku ya, jadi lebih rapi, lebih ringkes. Biarinlah Dede ini. Di sini ceritanya aku lagi ngedisplay nih, Bun. Pokoknya aku kalau misalkan simpen-simpeninnya kayak gini aja, supaya dia itu lebih rapi. Dan ini boxnya meskipun dari kardus, terus aku kasih bungkus kertas kado kayak gini, dia awet karena memang kan nggak kena air, nggak kena basah-basahan. Saatnya untuk taruh-taruhin bagian yang lain. Jadi itu lebih ketata aja menurut aku, Bun. Nggak desek-desekan, nggak desel-deselan antara si satu produk dan produk lainnya. Oh ya, mohon maaf jika jalan-jalan virtual di awal tadi itu bentar banget, karena memang aku niatnya itu cuma beli aja, keliling-keliling nyari toko perabotan gitu. Nemu yang itu. Ya udah, kata suami aku, sekalian ngerekam aja, katanya gitu. Si dedenya rewel. Jadi ya udah, seadanya dulu. Nanti next kalau ada kesempatan lagi, mungkin aku lebih explore lagi. Terus aku juga nanti minta izin ke mbak atau mas yang kerja di sana, boleh atau tidak, supaya lebih leluasa untuk mengeksplor bagian tempat perabotan sana. Karena tuh banyak banget produk-produknya yang menurut aku dibutuhin sama ibu-ibu rumah tangga, karena itu tuh perabotan rumah tangga gitu, apalagi peralatan dapur. Meskipun nggak yang warna pink, warna ungu, kuning, hijau, nggak kayak gitu, tapi
Dia itu menurut aku apa ya? Ya, benar-benar dibutuhin gitu loh, Bun. Ini aku lanjutin dulu ya untuk ngedisplaynya. Nah, itu stokan-stokan aku mau refill penyedap rasanya dulu. Ikutin terus videonya, jangan di skip-skip ya. Untuk stok persabun-sabunan, aku simpannya langsung di kamar mandi seperti ini. Memang aku udah pernah nge-share ya. Jadi di sini aku nge-share lagi. Segini dulu untuk video hari ini. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari video sederhanaku ini. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di videoku berikutnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah ucapan. Mohon dimaafkan, mohon diluruskan, karena aku hanya manusia biasa.